Berikut hasil pertandingan Liga Inggris pekan keempat, Sabtu 2 September 2023, serta daftar klasemen, daftar top skor, daftar asis, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga Inggris pekan keempat, Sabtu 2 September 2023, Luton kalah 1-2 versus West Ham United, dan Sheffield United bermain imbang 2 sama versus Everton. Klasemen sementara Liga Inggris tahun 2023, West Ham United di peringkat pertama dengan koleksi 10 poin, diikuti Manchester City dengan koleksi 9 poin, Tottenham Hotspur dengan koleksi 7 poin, dan Liverpool dengan koleksi 7 poin. Sementara, 3 tim di zona degradasi dihuni oleh Everton, Burnley, dan Luton Town. Top skor sementara Liga Inggris tahun 2023, Erling Haaland, Solomon Mars, Taiwo Awoniyi, Brian Buemo, dan Jarrod Bowen memimpin dengan koleksi 3 gol. Top asis sementara Liga Inggris tahun 2023, James Ward-Prowse memimpin dengan torehan 3 asis. Berikut top clean sheet sementara Liga Inggris tahun 2023. Jadwal pertandingan berikutnya, Sabtu 2 September 2023, Brentford versus Bournemouth, jam 21.00, live Moji TV. Burnley versus Tottenham Hotspur, jam 21.00. Jadwal pertandingan lainnya, Sabtu 2 September 2023, Chelsea versus Nottingham Forest, jam 21.00, Manchester City versus Fulham, jam 21.00, dan Brighton versus Newcastle United, jam 23.30, live SCTV. Jadwal pertandingan Minggu 3 September 2023, Crystal Palace versus Wolverhampton, jam 20.00, live Moji TV. Liverpool versus Aston Villa, jam 20.00, dan Arsenal versus Manchester United, jam 22.30. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Inggris tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.